Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda di edisi Senin 28 September 2020. Bersama saya Cid Intan, berikut Seputar Aceh selengkapnya. Maraknya permainan game online yang mengandung unsur judi menimbulkan keresahan di kalangan ulama dan masyarakat serta orang tua, sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk membuat kanun guna menertibkan permainan judi online. Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ruhul Islam Tengku Diyahuddin Idris mengharapkan pemerintah Aceh Besar agar membuat kanun guna menertibkan permainan judi online, karena game yang bermuatan judi semakin marak mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda. Yang ingin kami menyarankan, hari ini di kalangan masyarakat muda di Aceh Besar disibukkan dengan berbagai macam game online. Di antara itu adalah perjudian di situ. Ingin menyarankan kami selaku masyarakat, ada suatu kanun yang sehingga bisa kita tegakkan dalam peraturan syariat Islam, dan bagi polisi waliatul isbah ada payung hukum untuk melaksanakan ataupun menegakkan syariat Islam itu sendiri. Tengku Diyahuddin menyebutkan dengan adanya kanun, maka penertiban dan tindakan hukum bagi pelaku permainan judi melalui media telepon pintar dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. Hal ini perlu segera dilaksanakan guna menjaga penegakan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.